pada nggak bangun, masih ngamar semua. Mes, mes. Ya bu. Bu, ibu keluar bu. Bu keluar bu, gak enak bu. Enak sama yang lain bu. Enggak, aku tuh ngobatin kamu. Iya. Kamu kok malah lari keluar loh. Kamu kenapa? Enggak bu, saya lagi meriam. Perut saya gak enak bu, saya diare udah 8 bulan. Diare 8 bulan? Tuh bu. Bu. Sana, cepet, masuk. Sebentar ya bu. Yaudah. Aduh. Ini kan kamarmu. Itu kan tembok, kok bisa tebus? Gimana sih kamu? Gue ditukar ya? Kamu kan di sini. Malum, Bu, lagi sakit, Bu. Kamu kenapa, Andre? Batuk. Aduh, udah 4 hari, Bu, saya batuk-batuk. Batuk kok kepalanya diperban gitu, gimana sih, Andre? Saya batuk di rel kereta api, Bu. Kereta apinya lewat. Kenapa? Kamu minggir, kan? Ya, minggir lah. Terus kenapa itu diperban? Kepentok, Bu. Baik, Bu, akan keluar. Cepat, ini udah tanggalnya. Mohon maklum, Bu. Ini kemarin saya berobat habis 30 ribu, Bu. Cuma 30 ribu aja, kok kan dikit. Kenapa kamu gak pinjam aku? Ya gak enak lah, Bu. Masa saya ngerepotin ibu terus. Terus kamu belum bisa bayar hari ini? Iya, ini buat beli obatnya mahal, Bu. Ya udah, yuk. Kemana? Mau dibawa kemana saya, Bu? Saya bawa masuk, saya bayarin kosnya, Pak. Oh, makasih ya, Bu. Ini. Semoga ibu mendapat pahala ya, Bu ya. Amin. Makasih, Bu. Aduh. Udah sana nih kok. Ini sakit apa sih? Kamu tuh sakit apa sih? Pilek, batuk. Pilek, batuk. Ya cuma kan efeknya kemana-mana. Eh, kamarmu ini loh. Aduh, makasih ya, Bu. Iya. Gimana sih? Saat yang bayar kos, Ome sakit. Mudah-mudahan Sule enggak. Le! Le! Keluar, Le! Kemarin naik motor. Kemarin naik motor. Terus? Nak mut. Kena knalpot, Bu. Kemarin naik motor kena knalpot. Itu Bu. Ada di infus, Bu. Di infus, Bu. Di mana-mana infus itu kan tangan. Apa kok kamu sampai hidung gimana sih? Karena kena knalpot. Karena kena knalpot, Bu. Ibu malah ngetawain saya, Bu. Aninya mau bayar. Cuman duitnya saya bayarin sama tukang meja. Tadinya mau bayar. Terus duitnya saya bayarin ke tukang meja. Meja. Ini ketutup. Enggak, saya ini sebetulnya kamu tuh sakit apa? Amnesia. Karena kamu sakit. Ya. Saya pinjemin uang 100 mau. Ah, dikit, Bu. Yang gede dong. Ibu mau ngasih saya? Enggak, minjemin dong. Oh, ya. Buat berobat. Tapi nanti kalau sudah saatnya bayar kos, kamu harus bayar. Ya, Bu. Ininya dibayar enggak, Bu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih. Bu,
Hitungnya 10. Bayar kos berapa, Bu? 1.4 juta. Nanti bayar, Bu. Bayar ya? Ya. Ini juga dibayar ya nanti utangnya ya? Iya, Bu. Ya udah, kamu cepat sembuh. Aduh. Ya. Aduh. Ibu nangis. Ya udah ya. Ibu mau belanja dulu ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu ya. Satu, Bu. Panggilin. Kang, Kang. Wah. Berhasil kita. Berhasil. Iya. Yeah. Kenapa lu? Aduh. Gua udah tahu pakai-pakai. Bukain. Ramas mana ya? Ani, Ani kok. Aman. Gak? Kumpul, geng. Sini. Aduh, panas banget. Eh, biar ibu kos gak kesini lagi, mendingan kita keluyuran. Maksud lo? Gue punya kenalan, ada cewek. Cakep. Dimana? Perasaan gue di kampung kita gak ada cewek cakep. Ah, iya. Siapa tuh cewek? Lah mana gue tau. Jomblo gak dia? Iya. Jomblo. Oh, dia mah udah zombie banget. Zombie tuh apa? Udah bingung banget jomblo. Gak main, sorry gue. Sorry, bro. Ya udah, terserah. Gue mau mandi dulu, mau ketemu sama cewek. Tau, gue juga. Benar ya? Iya, iya aja. Oke. Emang ada yang cewek cakep di sini? Makanya gue juga gak tau. Ah, biarin aja lah. Kita yang penting istirahat dulu. Iya. Udah tenang, Bu Kos gak nagih lagi. Ya, duduk. Berpacu dalam berita, kita mendatangkan bintang tamu yang akan kita tantang. Kita sambut. Sebelah sini. Oh iya. Sebelah sini. Kan saya tadi maksudnya mau begini. Oh iya. Kalau oh, pas begini gak ada musiknya? Tadi kayaknya ada musiknya. Belum. Oh, oke. Okay. Kita sambut Fitri Tropika. Ini diikuti nih. Fitri, selamat malam dan kita memberikan tantangan di Berpacu dalam berita ini. Apakah tantangannya di sini? Okay. Kamu harus membawakan berita dengan kata-kata yang sudah kita masukkan. Oke. Okay. Harus dihafalin ya? Ya, apa aja? Yang pertama. Wow, banyak banget. Itu gimana sih? Itu gimana sih? Coba yang pertama. Gue kaget sama lu tadi. Coba yang pertama gimana? Yang pertama. Petasan teko. Telur puyuh. Tukang bubur. Komedi putar. Paket C. Alam. Belum. Gue yang ikutin, jangan dia. Aku ikutin. Alam. Panci. Ari-ari. Demikianlah kata-kata yang harus dimasukkan dalam okay. Berpacu dalam berita. Apakah okay. Fitri sudah siap? Ya enggak lah. Banyak banget tadi. Udah ya, siap. Baik, doain ya. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mudah-mudahan diterima ya. Oke, okay. Doain aku ya. Diterima kata-katanya. Kirain diterima di sisi. Enggak. Baik, saya akan berusaha, baik. Pakai musik jalannya. Oh iya. Bisa coba. Cari musik yang paling modern, yang paling anggun? Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa lagi di Berpacu dalam berita. Selamat malam, Kang Citro, silakan duduk. Luar biasa sekali ya, suatu kebanggaan kita bisa membawakan berita malam hari ini. Benar sekali rekan Omes, luar biasa sekali. Baiklah, langsung kita akan masuk ke berita pertama. Berita pertama datang dari Dunia Dirgantara Indonesia. Beberapa hari kemarin, Wakil Presiden Swiss, Bapak Doris Luthard, menyambangi fasilitas pemeliharaan pesawat milik PT Garuda Maintenance Facility atau GMF Aero Asia di Komplek Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.
Kedatangan Wakil Presiden Swiss tersebut langsung disambut oleh... Petasan teko. Tapi masuk kategori bahan peledak sedang dan dilarang oleh pihak kepolisian. Kok disambut pakai petasan teko? Karena kan sebenarnya itu bahaya. Tapi kalau di situ kan ada pengawasan para ahli. Jadi bagus untuk memeriahkan suasana. Ah, baiklah. Dengan didampingi oleh Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Yvonne Bowman, dan sejumlah delegasi dari negara lain, dalam kunjungan yang kurang lebih hanya 2 jam tersebut, Lulhat diajak jalan-jalan keliling dan melihat... Telur puyuh sekarang bisa kita temukan dalam bentuk telur asin bercam asin berbet Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Baik. Kunjungan Wakil Presiden Swiss tersebut tidak lain bertujuan untuk mempererat kerjasama antara... Tukang bubur di Yogyakarta, si Rojo Himal, telah menjalani ibadah haji bersama istrinya di tahun 2015. Bentar, bentar. Dari Swiss jauh-jauh, hanya untuk melihat telur puyuh dan menjalin kerjasama antar tukang bubur. Karena memang si Rojul Imam ini disinyalir adalah merupakan masih ada uak dari Perdana Menteri Swiss. Oh, uak Perdana Menteri Swiss. Baiklah pemirsa, baiklah semoga saja kerjasama bilateral yang telah terjalin tidak terlepas. Berita berikutnya, kali ini berita dari imbas harga BBM yang turun sebesar Rp500. Turunnya BBM kali ini berdampak baik karena pemerintah akan menyesuaikan ongkos angkutan umum dalam surat edaran Menteri Perhubungan nomor surat edaran 15 tahun 2016 tentang penyesuaian tarif. Komedi putar, tertinggi di dunia akan dibangun di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Apa hubungannya BBM komedi putar, komedi putar? Loh, emang komedi putar gak pakai BBM? Terus emang tarifnya turun gitu komedi putarnya? Ya itu harus dinaikin, disesuaikan dong Omes. Baiklah, 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 tenang ya. Baik, surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan juga wali kota untuk segera melakukan penyesuaian tarif yang sesuai dengan kewenangannya. Yaitu untuk melakukan penyesuaian tarif pada angkutan penumpang antar kota dan antar provinsi di kelas... Paket C. Paket C sudah bisa dilakukan di rumah atau bisa disebut dengan istilah homeschooling. Mari kita teruskan beritanya. Baik, kita teruskan. Baik. Pemberlakuan penurunan tarif angkutan umum kelas ekonomi tersebut sebesar 3,5% untuk tarif angkutan penumpang umum AKAP kelas ekonomi dan 3,38% untuk tarif angkutan penyeberangan lintas alam. Sang pelantun lagu Mbah Dukun. Ternyata alam ini mengejar tari tradisional, maksud kami di Tasikmalaya, Jawa Barat. Baiklah, baiklah, baiklah. Tapi lumayan juga ya turunnya harga, berarti semoga saja masyarakat menyambut gembira dengan berita tadi. Dan kita akan masuk ke berita selanjutnya. Masih ada ya? Masih ada. Ini berita olahraga. Berita olahraga kali ini akan membahas soal Olimpiade yang akan berlangsung di Rio de Janeiro, Brazil, yang akan dihelat di bulan Agustus 2016. Kabar yang beredar, Kementerian Pemuda dan Olahraga akan menggelontorkan dana sebesar... Panci anti lengket. Panci banyak beredar luas di pasar-pasar di sana. Sayang sekali, menyeramkan. Baiklah, baiklah, baiklah. Menurut Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Bapak Gatot S. Dewa Broto, usai melakukan rapat dengan Dewan Pertimbangan Presiden di Jakarta, dana itu diperuntukkan untuk pengiriman... Termos buatan Cirebon, Bandung sudah terkenal dari tahun 1970-an. Maksudnya yang dikirim mungkin atletnya ya? Aku nggak ngelihat, nggak ada hubungannya loh itu sama sekali. Makanya nggak ada hubungannya. Itu korelasinya kuat banget antara atlet sama termos loh. Iya, tapi yang dikirim atletnya dulu. Siapa yang angkat besi, masa termos angkat besi? Tapi kalau atletnya pengen minum, airnya taruh di mana? Ya atletnya dulu dong yang diberangkatin, baru termos. Tapi termosnya penting nggak? Penting. Termos harus berangkat nggak? Berangkat. Ya penting dong. Ya udah kalau gitu kita lanjutkan berikutnya. Oke, masih penggelontoran dana akan dibagi menjadi 2 termin dan akan mulai diberikan mulai pekan depan. Dana tersebut lebih dahulu akan masuk ke... Ari-ari. Ari-ari dalam pengumpul makanan dan nasi untuk sang jabang bayi dan tunggu sang ibu. Ini... lebih ke mistis. Dananya masuk orang ke ATM, ke rekening,
masuk ke hari-hari? Enggak, kan ada istilahnya you are what you eat. Oh. Jadi dananya dibeliin buat konsumsi, konsumsinya dimakan, nanti diserap oleh tubuh, terus jadi kulit hari-hari yang baru gitu loh, Omes. Baiklah. Semoga saja apa yang diberikan oleh Kemenpora bisa menjadikan atlet kita berjaya di ajang Olimpiade 2016 di Brazil. Sekian dari kami. Salam olahraga.